Sementara itu, kajian ranjau sepanjang jalan daripada UNICEF Malaysia mengusulkan semakan semula gaji minimum di negara ini. Menurut kajian itu, gaji minimum sebenar adalah RM2,102 sebulan dan bukannya RM1,500 seperti sekarang. Dapatan itu setelah mengambil kira beberapa faktor utama seperti kos sara hidup, pendapatan penengah, pendapatan garis kemiskinan dan produktiviti. Ia merupakan satu daripada 6 cadangan UNICEF Malaysia buat kerajaan dalam membantu rakyat, terutamanya ketika era pasca pandemik. Menurutnya, kajian itu mampu membantu kerajaan memperkenalkan dasar tepat untuk menampan kesan buruk selain membina ketahanan kumpulan masyarakat yang terkesan. Cadangan lain adalah memperkenalkan allowance penjagaan untuk semua kanak-kanak sejak sebelum lahir hingga berumur 2 tahun. Ia adalah sebagai usaha awal memperluas perlindungan sosial pada waktu mereka paling rentan dan allowance bulanan tersebut hendaklah disalurkan terus kepada ibu. Seterusnya, kajian itu mencadangkan kerajaan menyediakan allowance sejagat untuk semua orang kurang upaya dan penjaga mereka. Cadangan keempat, memperluaskan bantuan sosial merangkumi semua isi rumah miskin dan tidak hanya miskin tegar. Kajian itu juga mencadangkan kesedaran kesihatan seksual dan reproduktif melalui program khidmat masyarakat perlu ditingkatkan. Ia supaya orang ramai dapat membuat keputusan tepat dan berasaskan fakta serta memperluaskan program sokongan kesihatan mental di seluruh negara. Cadangan terakhir adalah menambah baik perlindungan sosial dengan KWSP dan Perkeso hendaklah diwajibkan ke atas semua pekerja, terutamanya di sektor tidak formal. Ia bagi melindungi mereka daripada kecederaan, pengangguran serta tidak cukup atau tiada pendapatan semasa hari tua. Sudah tentu kita nak meneliti berkenaan dengan laporan ini. Apa yang boleh kita cerakinkan dan juga menuju ke hadapan? Apa bentuk penambahbaikan terutama dari segi polisi dan juga bagaimana nak membantu terutama miskin bandar keluar daripada kelompok ini? Datuk Dr. Madeline Burma bersama dengan saya di studio pada ketika ini, fellow kehormat di Institut Masa Depan Malaysia. Datuk, pertama sekali, laporan ini mendedahkan realiti terutamanya pasca COVID-19. Jelas kita nampak ada kenaikan gaji di situ. Pendapatannya ada meningkat, pendapatan isi rumah, peningkatan isi rumah itu, pendapatan isi rumah. Tetapi dari segi cabarannya itu dilihat jauh lebih besar. Kalau kita lihat dari segi isu pendidikan anaknya, dari segi nutrisi makanan anaknya, banyak perkara-perkara yang perlu diteliti. Kerana kalau kita lihat antara sorotan dalam laporan ini menyatakan bahawa kebanyakan ketua isi rumah sudah kembali bekerja dan pendapatan keluarga juga bertambah baik, namun kemiskinan masih tinggi terutama dalam kalangan wanita, kanak-kanak serta orang kurang upaya. Mungkin respon awal dalam kita memulakan perbincangan ini, Datuk. Terima kasih ya Ashraf kerana menjemput saya untuk membicarakan tentang sedikit sebanyak tentang laporan ini yang saya suka tajuk dia pertama sekali. Ranjau sepanjang jalan. Saya ingat lagi novel itu yang masa dulu, masa muda-muda lah. Sekarang dah berumur ni. So saya ingat dengan begitu jelas sekali cabaran yang dihadapi. Liku-liku kehidupannya itu. Tapi apa yang dibicarakan sekarang ialah tentang kemiskinan bandar ya. Dan yang dipilih tadi ialah 755 responden, tak silap, daripada 16 kawasan
perumahan. Dan satu yang penting tentang kajian UNICEF ni, congratulations Dr. Muhammad, iaitu ini adalah kesinambungan sebenarnya daripada kajian awal. Iaitu kalau kita lihat dia ada laporan lebih awal. Families on the Edge. MOE itu. So saya telah mengikuti itu laporan itu dululah. Walaupun angka tu secara spesifik saya tak ingat peratusan dan sebagainya, tetapi secara umumnya apa yang kita lihat tadi seperti yang Ashraf sebut tadi, ada berlaku peningkatan, penambahbaikan masa dulu, masa COVID, semasa COVID dan sekarang pasca COVID. Pasca COVID kan. Tetapi ada tetapi tadi seperti yang disebutkan, walaupun berlaku peningkatan dari segi peluang pekerjaan, peningkatan dari segi pendapatan tadi disebut, tetapi kita melihat cabaran yang dihadapi oleh tiga kumpulan utama yang menjadi fokus ini, iaitu kanak-kanak, isi rumah yang diketuai oleh wanita dan isi rumah yang OKU tu. Maka kita dapati bahawa tidak banyak yang boleh kita katakan bahawa banyak improve lah dari segi penambahbaikannya. So itu yang saya rasa saya mengharapkan laporan ini menunjukkan there is a great improvement. Tapi nampak gaya saya rasa I'm quite contented in the sense that peratusan yang mengatakan mereka ada penambahbaikan tu okeylah jugalah. So ada glimmer of hope lah. Datuk, kalau kita telitikan juga, antara yang menarik adalah kalau dari segi wanita, kadar pengangguran. Kita nampak jelas kadar pengangguran ketua isi rumah wanita menurun. Kalau sebelum ini, kajian sebelum ini 16%. Okey, kalau kita boleh mirror sedikit, kalau kita paparkan di skrin untuk kita lihat dari segi jumlah ataupun okey yang di bawah ini, majoriti ketua isi rumah, saya zoom sedikit di sini untuk tontonan anda. Okey, majoriti ketua isi rumah wanita menurun penganggurannya dari 16% ke 7.4%. Dan juga kadar pengangguran ketua isi rumah kurang upaya adalah yang tertinggi pada 10%. Okey, kita jelas di situ. Tapi sebelah ini adalah data yang akan membawa kepada apa fakta di sebalik pengangguran ini. Kanak-kanak paling terdedah dalam kancah kemiskinan. Hampir semua kanak-kanak, 95%, hidup dalam kemiskinan relatif dengan 40% tinggal dalam isi rumah yang di bawah garis kemiskinan. Jelas kita tahu bahawa kerajaan berusaha untuk menghapus ataupun menotahkan kemiskinan tegar, terutama kalau kita bercakap dalam konteks di tengah Kota Raya Kuala Lumpur ini, Datuk. What's next? Terutama kalau kita bercakap soal kemiskinan relatif ini. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu tunggal yang mempunyai tiga orang anak yang bekerja sebagai cashier, jurujual di sebuah pasar raya, menyatakan bahawa pada satu tahap dia tak boleh ada short dari segi POS-nya itu, tak boleh ada short. Kerana kalau ada short, dia punya budget expenses setiap bulan tu akan lari banyak. Datuk, ini adalah kemiskinan relatif yang akan memberi impak kepada kanak-kanak ataupun generasi seterusnya. Bagaimana Datuk melihat perkara ini? Okey, apa yang menarik tentang dua data yang you sadarkan kita, begitu ya. Yang interestingnya di sini, kalau kita tengok tadi disebut juga tentang menoktahkan kemiskinan. Kita perlu ingat di Malaysia ni, kemiskinan ini ialah bersifat targeted, sasaran ya. Jadi yang akan disasarkan pastinya bukan kanak-kanak. Kalau kita lihat apa yang dicadangkan dalam dasar tadi, I think bahagian chapter on dasar cadangan dasar ialah untuk memastikan bahawa kanak-kanak ada dibiaya. Sedangkan kalau kita lihat program pembasmian kemiskinan bukannya mensasarkan kanak-kanak. So jadi di situ kita lihat bila Ashraf tanya tadi apa the next step forward. What's next? Salah satu tadi yang seperti yang dicadangkan dalam dasar mereka, ya, satu yang cadangan yang baik tadi, dia kata tingkatkan untuk memberi bantuan kewangan kepada kanak-kanak dan juga penjagaan kos penjagaan kanak-kanak. Saya ingat lagi
kita perlu ingat bahawa ini adalah pelaburan, dia bukan kos. Yeah. Jangan sekali-kali melihat bila kita membiaya kanak-kanak ini atau memberi pembiayaan kepada kanak-kanak ataupun anything yang berkaitan dengan kanak-kanak, kita melihat itu, oh ini kita membazir. Kos, ya. Sebab seolah-olah tiada pulangan. Tak ada pulangan. Yeah. Sedangkan itu sebenarnya ia adalah pelaburan. So itu sangat penting. Sebab kalau kita lihat dari segi dasar, khususnya dasar bila kamilah yang mengkaji policies, bila kita tanya apakah langkah-langkah yang ataupun dasar yang boleh diperkenalkan untuk menyelesaikan masalah ataupun merapatkan ketidakseimbangan dan juga kemiskinan. Kesenjangan. Salah satu kita panggilnya ialah pra, they call it pre-distribution, sebelum diagihkan dan juga pengagihan semula. So yang pra tu maksudnya kita melabur dari segi pendidikan, infrastruktur asas dan kesihatan. Sangat penting ini. So basic. Jadi maknanya kanak-kanak adalah at the beginning ataupun dari segi permulaan lagi kita memfokus. Bukan bila dah miskin baru kita nak tangkap. Tak jadi isu-isu seperti kanak-kanak terbantut seperti kalau kita lihat laporan Families on the Edge dulu, yang lebih awal dulu banyak itu menekankan isu. Isu kanak-kanak terbantut dan sebagainya itu. Betul. Antara cadangan dasar kalau kita bercakap what's next itu adalah dari segi kita tahu perlindungan, okey. Kita mengambil contoh ibu tunggal yang terpaksa bekerja. Kos nak menghantar anak-anak di pusat asuhan dan sebagainya itu satu kos yang amat tinggi juga. Jika dibiarkan di rumah, siapa nak menjaga anaknya itu satu perkara yang perlu difikirkan. Kalau jiran-jiran nak tolong jaga juga, kenalah. Takkan tak bayar, takkan kenalah bayar. Okey, itu satu perkara. Seterusnya, bagaimana dari segi kalau kita bercakap cadangan dasar dari segi gaji minimum? Kerana akhirnya ibu tunggal ini yang bergelar sebagai ketua isi rumah yang nak menampung anak-anaknya ini, cadangan dasar adalah RM2,102 sebulan. Ini adalah minimum, Datuk. Bagaimana Datuk melihat dasar ini yang mungkin sedikit sebanyak akan mampu mengubah dari segi lanskap kehidupan seorang ibu tunggal yang mempunyai contoh tiga orang anak untuk dibesarkan di tengah kota raya Kuala Lumpur, tinggal di PPR, rumah pangsa PPR sebagai contoh, Datuk. Okey. Kita telah banyak berbicara tentang perkara ini, Ashraf. Isu berkaitan dengan gaji minimum sampai sekarang pun belum pasti pelaksanaannya. Peningkatannya. Itu nomor satu. Dari segi nilai tadi dikatakan nilainya patutnya bukan 1,500. Bukan 1,500 tetapi 2,102. 2,102. Itu pun saya rasa terlalu minimum sangat. Jadi bagi saya itulah, selain daripada pendapatan gaji minimum tadi, yang penting juga perlindungan sosial tadi yang ada juga disebut dalam dasar dia, dan juga perlu ada juga bantuan-bantuan yang lain yang perlu ada, so macam kita lihat perlindungan sosial itu sangat penting untuk memastikan langkah-langkah diperkenalkan untuk melindungi bukan saja ibu tunggal tetapi mereka yang bekerja sama ada di sektor formal ataupun sektor tidak formal. Sekarang apa yang berlaku, kita lihat ramai yang tadi disebut ada yang tak cukup tabungan. Kalau kita tengok dalam kajian tak cukup tabungan, dan satu lagi ialah berkaitan dengan keupayaan mereka untuk survival dia. Betul. Saya sangat khawatir sebab ini adalah kajian di Kuala Lumpur. So ini seolah-olah ada orang kata dia tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sebab bukan semua bandaraya seperti Kuala Lumpur. Tetapi ini dikira dianggap sebagai ekstrim lah, kawasan perumahan kos rendah. Betul. Datuk menyebut berkenaan dengan perlindungan sosial, itu yang akan saya bawakan berkenaan dengan isu perlindungan sosial ini. Kerana kalau kita telitikan antara sorotan penting, jika boleh kita siarkan untuk anda fahami dan juga melihat dari segi data-data dan juga angka yang penting di sini. Majoriti KIR bekerja makan gaji, peratusan yang bekerja sendiri berkurangan daripada 1 daripada 4 kepada 1 daripada 5 antara Mac 2021 dan Oktober 2023. Namun 40% pekerja tiada perlindungan sosial berkaitan pekerjaan,
di mana 38% ini adalah wanita, termasuk mereka yang bekerja makan gaji 26% dan tertinggi dalam kalangan yang bekerja sendiri iaitu 92%. Dan 72% menerima beberapa jenis bantuan sosial, 68% menerima STR dan 23% menerima zakat. Bagaimanapun, bantuan boleh diperluaskan kerana kira-kira satu daripada tiga isi rumah dengan pendapatan tidak lebih RM5,000 sebulan tidak menerima STR. Kita jelas di sini, selain daripada kalau kita bercakap soal bantuan, jelas menerusi kajian ini menunjukkan bahawa ada yang tercicir daripada bantuan. Betul. Angka yang cukup besar kerana pendapatan tidak lebih RM5,000 sebulan ini, satu daripada tiga isi rumah. Bagi saya, ini ratio yang besar, Datuk. Ya. Individu yang tercicir dan mereka ini tinggal di Kuala Lumpur. Betul. Kalau kita nak cakap dari segi yang bayangkan kalau di luar-luar bandar, betul, yang mungkin kawasan yang Datuk masuk di pedalaman Sarawak, mungkin juga akan lebih banyak lagi angka-angka yang tercicir ini. Satu daripada tiga, Datuk, yang tercicir. Apa langkah seterusnya? Adakah kita melihat padu, data padu itu boleh menjadi penunjuk arah yang yang jelas dalam memastikan tidak ada individu yang tercicir dari segi bantuan sosial sebegini, Datuk? Kalau kita lihat dalam SDG, Development Goals, matlamat ke-10 dia ialah untuk memastikan berlakunya pengagihan dan tidak ada sesiapa yang tercicir dalam masyarakat itu. Betul. Dan antara langkah yang perlu ditekan, yang ditekankan ialah itu penggunaan data tadi yang disebut. So Malaysia berusaha untuk memperkenalkan, membangunkan data iaitu padu. Diharapkan dengan adanya data padu dapat mengenal pasti supaya mereka yang layak itu menerima bantuan lah ya. Tetapi kalau saya mendengar tadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad semasa dia menjelaskan pembentangan tadi, pembentangan dia tadi, dia kata bantuan diberikan kepada mereka yang miskin, bukan kepada yang bersasar, bersifat bersasar. Dia lebih mengutamakan, bagi dia, dia kata kalau kita nak bersasar ini menjadi masalah ni. Dapat kos mencari orang yang miskin. Kos mencari miskin berbanding dengan mencari orang yang kaya, saya rasa lebih tinggi lagi mencari orang yang miskin. So jadi kita kena perlu memikirkan langkah-langkah yang baru, bagaimanakah supaya data, masalah ini data ni sampai bila-bila kita takkan selesai. Kalau kita lihat padu, berapa ramai je yang masih lagi yang lama mendaftar, yang tidak mendaftar. Yang tidak mendaftar satu perkara, dan juga nak real time, almost, sebab Dawson menyatakan almost real time. Tetapi selepas ditutup pada Mac lalu, berapa banyak mungkin ada individu yang mungkin dah update pendapatannya ataupun sama ada berhenti kerja ke, kerja baru ke, perlu dikemas kini, Datuk. Ini yang menjadi isu, tapi itulah. Kalau kita nak mengiras, idealnya ialah pasti yang kita memilih hanya mengambil orang yang miskin saja, tidak perlu targeted approach, sebab targeted approach ni memang dia hanya memilih siapa yang kita layak mengikut ukuran ataupun kriteria. Kalau berdasarkan yang non targeted ni, maknanya you beri aja bantuan kepada golongan yang miskin. So jadi dalam keadaan sedemikian, maka ini akan mengelakkan daripada mereka yang terlepas daripada in between the cracks dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa kajian kemiskinan, you fall in between the cracks. Yang itu yang menjadi masalah dia, mereka yang tercicir tu. Itu yang kesiannya. Dan itu juga antara cadangan dasar yang dikemukakan oleh UNICEF sendiri, di mana memperluaskan cadangan keempatnya, memperluaskan bantuan sosial merangkumi semua isi rumah miskin dan tidak hanya miskin tegak. Betul. Dan kalau kita telitikan juga, Datuk, dari segi bantuan ini, allow sejagat juga dicadangkan kepada semua orang kurang upaya dan penjaga mereka. Kerana penjaga ini mungkin seringkali ramai yang terlepas pandang. Betul. Bantuan itu adalah untuk OKU-OKU, tetapi dari segi kesihatan mentalnya, kesihatan fizikal individu yang nak menjaga individu OKU, satu cabaran yang besar juga, Datuk, terutama kalau tinggal di berpendapatan rendah, tinggal di tengah Kuala Lumpur, duduk rumah flat PPR dan sebagainya. Respon, Datuk. Saya sangat setuju dengan cadangan ataupun cadangan dasar yang dikemukakan oleh kajian ini.
kami yang mengkaji kemiskinan sudah lama mencadangkan supaya langkah-langkah sebegini dilakukan. Yeah. Apatah lagi dengan penjimatan daripada subsidi. Yeah. Yeah. Sebab kita orang akan berkata, ramai yang bertanya di mana nak cari duit tu. You know, kalaulah duit boleh dijimat, kan? Penjimatan yang paling ketara sekarang, dia ada dua cara. Satu, you jimat daripada pemberian subsidi. Yang satu lagi, tambah cukai. So, sebut aja tambah cukai tu, ramai yang kita rakyat pasti akan melompat. Topik yang melompat. Jadi subsidi. Tapi bila kita tengok tadi, kajian menunjukkan bahawa subsidi bahan mentah, bahan makan. Bahan tak api. Begitu popular. Ya, betul. Yang popular, yang diorang suka ialah kenaikan gaji. Jadi maknanya di sini, macam mana sekalipun, usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan pendapatan, pendapatan minimum dan juga pendapatan pejabat awam. Gaji progresif dan sebagainya. Dan sebagainya, itu adalah langkah yang baik. Perlu diteruskan, dipercepatkan dan committed dalam langkah itu. Ya. Jangan hanya retorik sejak mentang-mentang lah. Ni apa nama kata, dana election ni. So kita harap-harap PM dengar. Dato', satu lagi adalah majoriti isi rumah terbeban dengan kenaikan harga makanan. Aduh. Ini satu perkara yang cukup menggusarkan dan juga dapatan ini memberi gambaran yang jelas bahawa perbelanjaan ataupun kira-kira pendapatan kenaikan kos sara hidup, terutamanya harga makanan, 90% terkesan dengan 50% menganggap kedudukan kewangan mereka semakin merosot berbanding 2022 akibat kenaikan harga ini. Satu respon Datuk melihat kepada isu kenaikan harga ini. Dalam ini masalah bila kita melakukan survey, bila kita bukan saya kata saya tidak menafikan benda ini sebab hampir saban kali kita berbincang memang inilah itu antara poin. Tetapi kita juga perlu mengambil perhatian bila you tanya soalan macam tu, bukan you lah. Maknanya bila kita bertanya kajian dalam kajian kita bertanya sebab itu yang fresh memory dia tahu. Benda yang immediate. Kos sara hidup ni sebut je memang perkara itu sangat membimbangkan mereka sebab kalau kita lihat kalau sebelum tadi ada perbincangan mengenai bankrupt. Okey. So jadi kalau kita lapik cerita tu berdua, maka kita lihat di sini masalah kos sara hidup ini sangat terasa khususnya di kalangan golongan muda. Dan juga di kalangan mereka yang saya khawatir tadi ialah yang disebut tadilah isi rumah yang diketuai oleh kaum wanita. Tapi itulah dia macam soalan exam lah. Kalau ditanya dia orang baru lepas exam, how's your exam? Semua mengatakan ya ampun susahnya. Tetapi kita nak menguji sebenarnya tu agak sukar sedikit. Tetapi I'm not saying that kos sara hidup ini bukan isu. Tetapi ia begitu ketara sekali kalau kita lihat tadi disebut 90%. So cuma kita perlu kadang-kadang tarik tali sikit lah. Susah. Macam itulah saya kata tadilah. Kalau you tanya dia kos sara hidup macam mana, pasti orang akan. Sebab benda tu agak negatif kan. So kita punya memory. But I'm saying that usaha banyak dilakukan oleh kerajaan untuk menangani masalah untuk menaik apa masalah yang diakibat daripada kenaikan harga ini. Harga ini. Datuk, maaf kita tak banyak masa. InsyaAllah dalam masa-masa akan datang kita akan terus bersiaran dan juga sudah tentu ini tidak berakhir di sini kerana isu ini akan terus menjadi highlights dan juga fokus tumpuan kami di Esra Awani sepanjang hari ini. Beberapa pakar juga akan memberi respon dan juga memberi reaksi melihat kepada laporan ini dan sudah tentu dari segi tindak balas apa respon daripada kerajaan itu juga akan kami bawakan dan akan cuba dapatkan daripada anggota kabinet yang difahamkan sedang bermesyuarat pada ketika ini. Sekian sahaja untuk waktu ini, kita ikuti rangkuman dan yang disediakan berdasarkan fakta-fakta daripada dapatan kajian ini. Terima kasih Dato' Dr. Madeline Burma. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.